keluarganya, bahkan semua pahalanya sampai. Dia yang menyebut kamu mendapatkan pahala, dan orang tuanya pun juga mendapatkan kehadiran yang halal. Lalu Syafir pun bertanya, ayo sedangkan Abdul ya Rasulullah, sedekah apa yang paling Abdul ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, syakir lima, memberikan agar-agar. Hadis ini jelas memberikan pengertian kepada kita bahwa sedekah yang paling Allah adalah sesuatu pemberian paling dibutuhkan oleh seseorang. Ada yang membutuhkan kebenaran tangan, maka berikan. Ada masjid yang membutuhkan kebenaran, maka sebesarkan. Ada tanah kosong yang tidak digunakan sama sekali, maka wakafkan. Berikan sedekah sama kita untuk bisa berserahkan kebenaran orang lain dengan niat untuk bersedekah, maka insya Allah akan mengalir pahalanya. Sumpah serata dengan penuh kekuatan. Sebaik-baik orang harus